Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau ya. Masih kita ingat, masih kita simpan, dan semuanya itu kita saring. Nah, setelah kita ingat-ingat, kemudian kita akan berikan jawaban di dalam video ini secara komplit ya. Secara detail saja kita menjelaskan. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kalau pasangan baru jodoh, kebetulan baru produksi, tiba-tiba mabung ya. Bagaimana solusinya? Apakah mabung di dalam kandang ternak, atau dipisah, atau dicabut satu satu. Nah, pertanyaannya bagus Sobat Kicau Mania. Semuanya akan kita kupas di dalam video ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, sebelumnya akan kita jelaskan terlebih dahulu Sobat Kicau Mania ya. Ada waktu-waktu proses pergantian bulu atau mabung ini bisa terjadi di cuaca-cuaca ekstrim. Nah, cuaca-cuaca ekstrim ini berkisar di bulan November, Desember, musim penghujan. Nah, musim penghujan ini biasanya banyak sekali murai batu yang mabung. Adapun teman-teman kita yang merasa, Om, murai batu saya baru mabung kok sekarang mabung lagi. Nah, jadi kita akan jawab Sobat Kicau Mania. Pertama kita jawab ya, untuk mabung ini tidak bisa ditebak. Ada yang mabung itu 6 bulan, ada juga yang 8 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Bahkan ada juga ya, murai batu kami itu 2 tahun baru dia mabung, tapi belum langsung rontok Sobat Kicau Mania. Nah, jadi kami pernah merasakan murai batu kami di penangkaran kami itu ada yang 2 tahun baru mabung. Bulunya itu sudah benar-benar kusam ya, tapi lambat copot ya. Lambat copot, kita tunggu sekitar 1 bulan setengah baru dia copot. Nah, mulai dari bagian kepala, kemudian di bagian dada, kemudian disusul di bagian sayap, baru terakhir itu di bagian ekor. Nah, ekornya itu lama Sobat Kicau Mania. Kita menunggunya itu 1 bulan setengah lebih baru ekornya itu lepas. Nah, setelah itu kita menunggu sekitar 1 bulan lagi baru dia ini pergantian bulu, bulu yang baru. Proses dorong ekor juga kita tunggu sampai 1 bulan baru matang, nunggu dia kering dulu bulu itu. Nah, pernah kita mendapatkan murai batu kita di penangkaran itu bulunya belum kering, langsung kita jodohkan, kita masukkan lagi ke kandang ternak. Ceritanya itu memang kita cabut seperti zaman. Jadi cabut murai batu mabung yang sudah produksi atau sudah jodoh itu ada resikonya. Ketika dia masuk lagi ke penangkaran, ketika dia masuk lagi ke kandang, dia harus penjodohan, belum tentu jodoh, kemudian dia bisa ngebantai. Nah, kemudian kalau betina itu bertelur, dia bisa mengejar-ngejar betina, rebutan makanan, sampai buang-buang telur ya, boro-boro mau kawin. Jadi proses lagi. Nah, itu ada seperti itu. Ada yang tidak mau berjodoh lagi, ada yang lambat prosesnya itu, bisa nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia ingat itu pasangannya dan bisa kawin. Nah, jadi resikonya ketika dia ngejar-ngejar betina mau kawin, betina ini tidak mau, akhirnya ekor panjangnya bisa copot, ekor nomor 1, karena prosesnya itu belum kering bulu itu, sudah kita masukkan lagi ke dalam kandang ternak. Nah, itu kekurangan kalau kalian mabung ya, kalian tarik dari kandang ternak. Nah, berbeda dengan mabung tetap di dalam kandang bersama pasangannya, baik betinanya mabung atau pejantannya mabung atau kedua-duanya mabung. Seperti di hadapan video ini, keduanya mabung Sobat Kicau Mania, tetap kita satukan, biarkan mereka mabung di dalam kandang ternak. Kenapa? Karena penjodohannya nanti repot ya Sobat Kicau Mania, repot lagi ini. Kita biarkan saja dia mabung di dalam kandang ternak bersama-sama dengan betina. Nah, itu membuat mereka tetap akur, tetap akrab, tidak ada terjadi ngebantai. Walaupun betina itu bertelur, buang-buang telur, unjal, kemudian bertelur lagi, telur yang zong, telur yang tidak dibuahi, tetap kita sabar menunggu sampai pejantannya selesai, sampai betina itu pun juga selesai. Nah, itu dikarenakan faktor cuaca dan juga memang usianya sudah masuk mabung, artinya bulu itu sudah tua. Nah, ada juga pergantian cuaca ekstrim dari musim panas ke musim cuaca dingin seperti sekarang ini. Baru 6 bulan atau 8 bulan selesai mabung, itu bisa rontok lagi, terutama ekornya saja. Dan bulu-bulu di dekat kepala itu bisa mabung lagi, dan itu memang benar adanya.
Nah, untuk pola makannya cukup kita berikan jangkrik saja dan kroto, Sobat Kicau Mania. Jadi jangkrik ini tetap rutin kita berikan pagi, siang, dan sore. Ya, pola makannya ini benar-benar harus tepat, harus konsisten. Jangan sampai dia kekurangan makan, karena mereka tidak makan pur. Selama di dalam kandang ini mereka mabung, penuhi saja asupan. Ya, untuk mereka ini ekstra puding yang tepat seperti jangkrik, boleh juga ditambah ulat ongkong kalau di musim cuaca dingin. Kalau musim cuaca panas itu tidak perlu lagi kita pakai ulat ongkong, karena untuk jangkrik sudah panas. Nah, selain jangkrik kita juga siapkan kroto. Kita harus beli kroto yang segar, kroto yang bagus. Nah, kita pemberian kroto ini bisa di pagi hari, siang hari. Nah, untuk sore hari tidak perlu, Sobat Kicamannya, cukup kita pakai jangkrik saja untuk sore hari. Biasanya kami kalau ada murai batu yang mabung, baik di dalam kandang ternak maupun kita cabut, itu pemberian kroto di pagi hari tetap rutin bersama jangkrik, dan juga di siang hari yang panas kita berikan jangkrik. Nah, karena untuk cuaca bulan ini, cuaca ekstrim di bulan seperti ini, kadang-kadang siang itu panas, sore harinya hujan, dan sampai malam hari juga hujan, bahkan sampai di pagi hari juga hujan. Nah, sekitar jam 8:30 baru muncul lagi panas. Nah, artinya cuaca ekstrim tidak kondusif, Sobat Kicaman, ya. Jadi kita siapkan saja kroto dan jangkrik. Ulat ongkong itu sebagai tambahan kalau memang belum ada rontok semua bulunya. Tapi kalau sudah rontok semua, tentu saja kita tidak pakai lagi ulat ongkong. Nah, itu cara kami. Nah, kemudian mabung juga perlu mandi. Mandi juga kita siapkan air yang bersih, Sobat Kicamania. Karena ketika dia mandi, itu bulunya cepat copot. Jadi kalian tidak perlu lagi pakai ulat ongkong memaksa untuk copot bulu. Nah, kebanyakan teman-teman kita di peternakan, banyak mereka ini memaksa agar cepat copot bulu. Dia memaksa, dia gejor dengan ulat ongkong yang banyak. Nah, sebenarnya itu kepanasan. Bagaimana kalau siang hari digejor seperti itu, ya kan? Cukup siapkan mandi. Tempat mandinya harus bersih, harus diganti airnya. Itu juga mempercepat proses mabung, Sobat Kicamania. Jadi mabung itu boleh mandi, maupun ketika dia rontok dorong ekor itu boleh mandi. Yang penting dia itu tidak berjemur. Maka dari itu air bersih selalu kami siapkan, dan kandang kami ini tidak terlalu terbuka langsung kena sinar matahari. Lebih banyak 80% itu di kandang kami ini diberikan atap. Atapnya itu sedikit gelap. Nah, untuk 20% itu penerangan. Artinya kita pakai di sana itu, ya, seng transparan, ya, atap transparan yang cahayanya sekitar 20% masuk ke kandang. Jadi mabung di dalam kandang seperti ini aman dibandingkan kandang yang terbuka, ya, benar-benar plong panas. Ada itu peternakan yang seperti itu, plong panas, semuanya atap transparan. Nah, itu kurang cocok untuk mabung di dalam kandang ternak. Nah, kekurangannya hanya satu untuk mabung di dalam kandang ternak ini, Sobat Kicauman. Jadi lambat mereka ini untuk pergantian bulu, mutasi bulu, rontok bulunya memang lambat, ya, dibandingkan ketika kita pengkerodongan. Biasanya kita pengkerodongan artinya kita cabut, kita tunggalkan satu persatu, kita pisahkan sangkar satu persatu, kemudian kita berikan aromaterapi, ya kan, seperti kulit jeruk. Nah, itu mempercepat proses dia rontok bulu. Nah, bedanya kalau untuk di kandang ternak ini dia sering terusik karena kita sering ke kandang ternak untuk pemberian makan. Tetapi jangan khawatir, Sobat Kicomania, rata-rata mabungnya itu mulus dan lancar, hanya masalah waktu saja. Nah, buat kalian yang takut ketika penjodohan sudah berhasil atau sudah produksi sudah berhasil, ketika ada yang mabung, kalian jangan takut. Kalian bisa saja lakukan seperti yang kami tunjukkan di video ini. Mabung di dalam kandang juga efektif kalau kalian takut untuk penjodohan lagi, takut kalau mereka tidak berjodoh lagi. Nah, inilah solusi yang tepat buat kalian yang bertanya kemarin. Nah, terakhir di video ini akan kita jawab, Sobat Kicau Mania, pertanyaan dari teman kita juga. Om, setelah mabung kok sering zong, tidak terpantau kawin, lebih banyak kejar-kejaran. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya, solusinya hanya satu, kalian harus sabar menunggu. Kalau kalian tidak sabar menunggu, maka kalian cabut, kalian ganti dengan pasangan-pasangan cadangan, baik itu cadangan betina maupun cadangan pejantan, kalian harus punya. Nah, kalau kami tidak khawatir, Sobat Kicau Mania, bisa saja kami cabut semua
semua mereka ini dari kandang karena kami punya cadangan. Dan akan kami jawab Sobat Kicau Mania, biasanya setelah mabung itu butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan paling cepat agar mereka ini bisa bertelur lagi, ngisi dan bisa produksi lagi. Jadi kalian hanya butuh kesabaran saja. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.